Menjadi seorang santri harus selalu mengerjakan 3 hal: berusaha, ikhlas, dan bersabar. Kita di dunia ini dituntut untuk belajar dan beribadah. Belajar berpuas hati meski tak cukup. Belajar memahami walau tidak sehati. Belajar ikhlas meski belum rela. Belajar bersabar walau terbebani. Belajar kuat meski dia lemah. Belajar memaafkan walau pernah disakiti. Beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Perbanyak sholawat, jangan lupa untuk sholat. Perbanyak beramal, jangan lupa untuk baca Quran. Perbanyak yang sunnah, jangan lupa kewajiban. Tugas kita adalah menghabiskan jatah gagal kita, supaya mau tidak mau kita terpaksa berusaha menjadi sukses. Sesungguhnya kegagalan itu cara Allah mengatakan, bersabarlah, Allah memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Wahai sahabat, kita menjadi manusia harus selalu membenahi diri agar menjadi orang-orang yang baik.